jauh ke sebelah kanan. Hantaran lintang dilakukan oleh Sabi Ashri, disudahkan dengan baik oleh rakannya untuk gol ketiga Sabah FC. Lagi ya, di sana kombinasi yang baik kan. Hantaran yang di apa, near post. Okay guys, kembali lagi bersama Mamayu Bola. Seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya, serta berikan komentarnya. Sabah FC meraih kemenangan selepas menewaskan pasukan kebangsaan Brunei 3-1 dalam perlawanan persahabatan antarbangsa kelas kedua di Stadium Hasanah Bolkiah Bandar Seri Bengawan Brunei pada Rabu kemarin guys. Penyerang Sabah FC Raymond Mekedu menjadikan sepakan penalti pada menit ke-12 selepas ditumbangkan pertahanan Brunei di kawasan penalti yang merupakan gol pertama sang badak. Bersambung separuh masa kedua guys, Brunei melepaskan pasukan pelawat dengan rembatan kencang. Adi Said menyamakan kedudukan 1-1. Kecerobohan dan kelalaian pertahanan Brunei membawa kepada bencana pada menit ke-69 apabila Jeffrey Fidel Chiu menjaringkan gol kedua untuk Rhinos. Sebelum whistle penamat dibunyikan, Sabah menjaringkan satu lagi gol hasil daripada pemain muda Sabi Asri selepas hantaran lintang Umar Bau. Selepas gol ketiga Sabah, ramai peminat percaya bahwa anak muda itu digelar penjelang legenda Sabah, Matlan Marjan. Nama Matlan Marjan sudah pasti tidak asing lagi dalam kalangan peminat Malaysia selepas beliau merupakan satu-satunya pemain Malaysia yang menjaringkan gol ketika menentang England pada 1991 walaupun tewas 2-4 dalam perlawanan tersebut. Di sini kami menyenaraikan 3 sebab mengapa golongan muda di Sabah digelar Matlan Marjan. 1. Penampilan. Jika ada yang mengikuti perkembangan pasukan Sabah FC pastinya mengenali bekas penyerang dan ketua pasukan kebangsaan Matlan Marjan yang terkenal dengan gaya rambut paras bahu pada era 80-an. Gaya rambut Matlan Marjan menjadi fenomena ketika itu dalam kalangan peminat bola sepak Sabah dan kini telah dibandingkan dengan Sabi. Selepas itu, ramai peminat beranggapan gol ketiga terhasil karena rambut seperti legenda Sabah itu, guys. 2. Ketangkasan. Bukan saja memiliki gaya rambut yang sama, malah kelincahan dan kepanasan legenda Sabah itu juga mempunyai persamaan dengan Sabi. Sudah pasti pada usia 20 tahun, dia dijangka mampu menjadikan lebih banyak gol jika diberi peluang oleh jurulatih Sabah FC. Lebih-lebih lagi bersama dengan legenda Sabah adalah berita baik untuk peminat bola sepak sang badak karena dia berpotensi menjadi kembaran Matlan. 3. Sama-sama dari Sabah. Melihat kepada senarai pemain sang badak sedia ada, rata-rata mereka dibawa masuk dari Semenanjung FC untuk memperkuatkan skuad Sabah. Pastinya ramai peminat suka melihat pemain kelahiran Sabah berkhidmat dalam skuad senior pasukan karena Matlan juga anak jadi Sabah. Berikutan perjanjian ini, Sabi yang dilahirkan di Tawau akan dapat bersaing dengan pemain terbaik Sabah FC untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama. Selepas itu, Sabah akan memulakan perlawanan kumpulan H ke PEN Piala AFC menentang klub Singapura Hougang United pada 21 September ini guys. Selain Hougang United, Sabah turut dipilih bersama juara Liga Indonesia PSM Makassar dan naib juara Liga Vietnam Haiphong FC musim lalu guys. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Salam Mamayu Bola.